adegan serupa di video Sure mirip Giselle. Aksi selebgram ini ditonton 2 juta kali. Di tengah kasus video Sure mirip artis Giselle, sedang diusut selebgram Berliana Lovell membuat video tandingan. Video ala adegan pemeran mirip Giselle yang dibuatnya itu malah ramai ditonton. Bahkan lebih dari 1 juta kali di Instagram. Penasaran akan ulah Berliana Lovell menirukan aksi video mesum mirip mantan istri Gading Martin itu, Deddy Kobuzer mengundangnya podcast. Hal ini terlihat dalam channel YouTube Close the Door Podcast berjudul Maaf Sensor Banget, Deddy Kobuzer Podcast x Berliana Lovell. Video Sure mirip Giselle ini memang sampai sekarang masih menghebohkan jagat media dan diperbincangkan oleh netizen. Untuk membuat publik lebih mengenalnya, Berliana mengaku sengaja membuat video tersebut. Kok nggak ada yang masukin video Sure mirip gue ya? Biar impression gue naik, ujar Berli. Video parodi tersebut diposting dalam akun Instagramnya @berliana.lovell. Parodi video pertama diunggahnya pada 11 November dan ditonton lebih dari 2 juta kali. Sedangkan video keduanya diunggah pada 17 November dan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Berliana mengaku sangat ingin panjat sosial atau pansos di podcast Deddy. Gue mau pansos di YouTube-nya Om Deddy biar endorsement-nya naik lagi. Taunya beneran dihubungin. Ya Allah, gue mimpi apa? Katanya. Sebelum mengundang Berli di channel YouTube-nya, ternyata Deddy pernah meminta nomor handphone selebgram cantik ini melalui direct message Instagram. Kan gue search, cari nama lo, terus keluar. Terus gue nanya, nomor kamu berapa ya? Gak dijawab-jawab, taunya yang gue DM ternyata akun fanbase lu, kata Deddy. Mendengar hal tersebut, Berli mengatakan bahwa dia tidak mengetahui ada akun fanbase-nya yang rata-rata berjumlah 30 ribu pengikut. Salah satunya akun @berlianalovell23. Bahkan dalam podcast Close the Door di YouTube Deddy Kobuzer, Berli mengaku mempunyai fetish ingin bercinta sambil melihat Aurora. Perempuan yang pernah menjadi pengamen dan SPG pada 2010 ini juga mengaku lebih menyukai laki-laki berusia lebih muda darinya. Pokoknya kalau umurnya jauh di atas aku nggak suka. Aku suka yang berondong atau seumuran gitu. Yang terakhir aja umurnya di bawah aku 5 tahun, ungkapnya. Gue pengen dekat sama yang benar-benar mau dekat sama gue. Gue nggak mau pacaran, gue maunya nikah, lanjutnya. Nah, untuk kamu yang merasa lebih muda dari Berli dan ingin menjalin hubungan serius, sepertinya bisa mendekati Berli. Karena untuk saat ini, perempuan yang sering dijuluki pemersatu bangsa ini masih jomblo, alias baru mempunyai teman dekat. Namun harus serius, tutupnya. Bagaimana menurut Anda?